diam dengan apa yang orang buat, saya tak tahulah. Tapi cara yang bonda buat adalah cara yang sangat-sangat sedap, menarik. Sebab apa? Rahsia ni yang tidak dikongsikan kat luar. Haha, gitu. Pertama sekali kena rebus air dulu. Tom Yum ni ada macam-macam cara. Okey, lepas kita rebus air, bahan yang kita perlukan untuk Tom Yum seafood yang saya nak ajar hari ni ya, daging, Allah Rabbi, ayam, sotong, udang, masuk semua sekali. Okey. Lalu, okey, di dalam ni ada susu cair, ada tomato untuk rasa masam dan juga bawang besar, bawang putih. Okay. Lepas tu, saya masukkan apa ni? Cili api bertumbuk. Okey. Lepas tu bonda masukkan halia lengkuas seketul. Ni halia yang dah diketuk. Ha, tengok ya. Lepas tu bonda masuk pati tom yum. Okey. Ini cara yang tak bertumis dan bertumis. Ha, tengok. Dia jadi sangat sedap. Kalau kita nak letak sayuran, biasanya kita boleh letak cendawan, kita boleh letak bawang besar, boleh letakkan carrot dan sebagainya. Tapi yang ini bonda tak letak apa-apa, hanya lauk sahaja. Kita letakkan bahan penyedap. Jangan lupa letak pati ayam. Okey. Seketul lengkuas ni jangan di halus-halus sebab senang kita nak buang. Kita perlukan rasa sahaja. Kalau kita nak masam lagi, kita tambah last sekali air limau itu. Sebab kita nak air limau tu menjadi penyengat pada hujung rasa tom yum saya. Okey? Dah pun masak. Last saya rasa. Ya Allah, sedap. Nana, rasa? Kenapa berdiam? Kesedapan. Kau memang pelawak, Nana. Pernah jumpa tak orang masak macam ni? Tak pernah. Okey, itulah rahsia saya. Dua perkara. Blenderkan tomato dan juga susu cair. Jangan banyak sangat. Seadanya. Okey, terima kasih sebab follow bonda. Tom yum celup-celup ala bonda. Sedap. Jamin sedap. Follow lagi minggu depan, Sabtu jam 12. Dapur bonda.